dekat dengan dia dan menghabiskan waktuku tanpa tersisa. Berharap dia terus temani aku hingga buat diriku tersadar. Kegelisahan datang, tak menentu kala rasa itu ada. Kegundahan pun melanda, kala dia ada ataupun tiada. Inginku tampak sempurna tanpa ada celah di hadapan dirinya, oh yang kupuja. Kegelisahan datang, tak menentu kala rasa itu ada. Kegundahan pun melanda, kala dia ada ataupun tiada. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Thank you.
Pemirsa dan juga penonton boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik, bagi Anda yang masih berada di sini dan juga pemirsa di rumah, kami Insert Trans TV dengan bangga mempersembahkan sebuah penghargaan Inspiring Fashion Icon untuk seorang Raffi Ridwan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Raffi, luar biasa, ada yang ingin disampaikan? Jadi saya merasa sangat besar kepada apa atas tujuan ini. Dapat aja kepada apa besar saja jaga pakai aspara bu iya dengan dasar. Dasa bayi terbangin ke dasa pesusan berfisi yang tidur ibu kita tinggi siapin sos perangf tiap dan sebuah rakyat beda-beda sama membantu saja. Yes. Gaya bagi kita pada harga harus diperbaiki beda-beda dan dihasilkan beda-beda ini adalah sampai itu, atau terus dipimpin
saya bete apa aja itu. Luar biasa. Baik, memang patut Raffi Ridwan menjadi inspiring icon. Untuk itu kami keluarga besar Insert di Insert Fashion Awards juga ingin memberitahukan bahwa sosok Raffi Ridwan yang memiliki kelebihan yang sangat luar biasa, yang di usianya masih sangat muda, sejak tahun 2011 sampai dengan 2019 sudah banyak menorehkan prestasi. Dan beberapa di antaranya seperti Raffi berhasil menjadi desainer termuda yang menampilkan karyanya di ajang peragaan busana internasional di El Paso Fashion 2017. Tepatnya di negara Amerika Serikat. Dan pada tahun 2016 lalu, Raffi pun berhasil menjadi rekor muri sebagai perancang busana tunarungu berprestasi internasional sejak umur 9 tahun dan juga pernah berkontribusi, ini yang sangat luar biasa, pada program acara ajang pemilihan top model di Amerika Serikat. Dan Tyra Banks pun ikut andil di dalamnya. Untuk itu kami memang sangat bangga dan saya sebagai fashion stylist Indonesia luar biasa, amazing. Your creation is luar biasa. Dan dunia fashion, semua insan fashion, para selebriti fashion Indonesia yang bergaya luar biasa ini untuk Insert Fashion Award, bangga tentunya kepada Ridwan. Boleh kita berikan penghargaan apresiasi bangkit berdiri bersama-sama teman-teman. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Yes. Inspiring fashion icon, Raffi Ridwan. Luar biasa, semoga tetap memberikan inspirasi untuk kita semua untuk selalu berkarya. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah memberikan apresiasi. Semoga Raffi Ridwan juga terus bisa berkarya. Dan berbicara soal karya pemirsa, kali ini juga kita akan melihat seorang perempuan cantik, karyanya juga luar biasa. Fotonya di mana-mana, iklannya juga banyak, bersama Indra Herlambang kali ini. Silakan Indra Herlambang. Terima kasih Rian Ibram dan bersama saya sudah ada si cantik Ririn Ekawati. Boleh berikan tepuk tangan untuk penampilannya yang sangat gorgeous sekali. Terima kasih. Dan kalau diperhatikan pemirsa juga pasti bisa melihat ya transformasi seorang Ririn Ekawati yang semakin lama kok kelihatannya semakin muda ya. Oh iya, terima semakin kasih loh. Semakin trendy, semakin kita seumuran seger. Kan? Oh, makasih banyak. Saya senang banget. Begini dong, tolong ya teman-teman ya, kalau ketemu saya jangan panggil om, panggil kakak ya. Iya. Ya kayak Ririn gini. Kita opa lagi manggilnya Fenita Ari, makasih banyak. Tapi Rin, sebenarnya ketika lihat dengan potongan rambut yang berbeda, fashionnya juga sangat berbeda. Ini tuh ada fashion stylistnya apa kamu sendiri sih? Kalau rambut memang pengen di umur 37 tahun ada sesuatu yang berbeda. Karena selama ini gak pernah punya rambut pendek. Nah tuh. Jadi memutuskan untuk punya rambut pendek setelah umur segini. Telat ya? Enggak dong. Justru saat yang tepat karena begitu potong rambut semakin fresh kelihatannya. Setuju semua ada di sini kan? Pemirsa juga pasti setuju. Tapi gini, ada seorang pria yang sangat memuji kecantikanmu. Siapa itu? Dimas Beck ya. Lagi-lagi Dimas Beck. Mungkin sekarang saatnya gantian, apa yang bisa kamu puji dari Dimas Beck? Dimas Beck itu menurut aku mempunyai apa ya, baik hati. Oke. Dan charming. Charming. Ganteng? Pastinya. Jawab jujur, ganteng mana sama aku? Ganteng kamu. Alhamdulillah. Ya. Dosa bertambah sedikit karena bohong, tapi gak apa-apa, boleh kita berikan tepuk tangan. Ririn Ekawati, terima kasih banyak. Dan kita akan hadirkan kemeriahan-kemeriahan lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Insert Fashion Awards 2019 bersama Honda PCX.